Beberapa pertanyaan penting yang perlu lo tanyain pada diri lo sendiri. Bingung ya. Tapi menurut Martin Luther King Jr., pertanyaan terpenting bukanlah apa yang telah lo lakuin buat diri lo sendiri, tapi apa yang telah lo lakuin buat orang lain. Dan mengapa jika aku baru bisa bersamamu di saat hatimu terluka? Tak mengapa jika aku baru bisa bersamamu di saat ragamu tak berdaya. Jalanilah kisahmu, meski tak denganku. Bisa kau pedulikan aku, ku hanya sebagai pelabuhan rapumu. Dan bila esok kau terluka lagi, kembali padaku, ku akan tetap menjagamu. Kakak, suara The Durance bagus banget ya. Tampangnya sekeren suaranya gak sih? Keren banget, Vin. Pokoknya yang paling ganteng itu namanya Jamie. Oh my gosh! Kenapa, Kak? Jamie pakai baju warna pink juga sama kayak kakak. Oh my god, kamu tahu nggak? Ini udah ketiga kalinya kakak lihat dia di TV pakai baju warna pink juga. Oh my god, ini pasti pertanda, Vin. Ah, kakak percaya pertanda mulu nih. Padahal kan selama ini teori kakak tuh salah terus. Eh, Vin, kamu harus tahu kalau pertanda itu adalah pertanda yang akan membawa kakak menuju pasangan kakak, soulmate, my future man. Kamu harus tahu tuh. Eh, sama-sama pink, jodoh kali, Mbak, ya? Mbak, kredit motor, Mbak. Enggak, makasih. Sorry, Mas, enggak. Halo? Apa? Sekarang? Iya, saya kesana sekarang. Vin, kakak ada panggilan emergency. Ayo kita buruan, yuk. Siluman burung flamingo, hah? Semua serba pink, man. Iya udah, mendingan lo turun lo cek. Lo bisa gak minggirin motor lo? Bisa. Apa yang lo lakuin sama mobil gue? Emang lo pembalap ya, bisa ngelip-ngelip terus dengan seenaknya nabrak mobil orang? Jadi diem aja, ngomong something. Ganteng banget sih, ya ampun, gak nyangka, Jamie.
ini mobil lo? Bukan. Terus kenapa dengan seenaknya lo bisa masuk ke mobil gue? Ya soalnya di situ ada Jamie Duran. Jamie Duran. Ya ampun, emang keren banget, sumpah. Kamu ngefans banget sama Duran? Ngefans banget, ketat. Kalau iya, kamu ngefans sama Duran. Aturan kamu sadar kok itu Aldo. Hah? Lo gak tau gue siapa? Oh, Aldo? Ya ampun, lo biasa banget gantengan di TV ya? Ya? Flamingo, denger ya. Motor kamu tuh. Motor gue. Siapa yang Flamingo? Ya lu emang siapa lagi yang mirip Flamingo di sini, ha? Semuanya pink lagi. Gue beneran tadi gak sengaja, maafin gue ya. Gue gak bisa ganti apa-apa. Hey, Jim! Oke. Maaf ya, Aldo itu emang nitfix abis. Jadi dia gak bisa sembarangan disentuh sama orang. Mobil saya gak apa-apa kok. Motor kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Ya udah, hati-hati ya. Oh enggak ada kecelakaan, cuma ada motor butut biasa nabrak mulut gue. Oke. Ayo tengok. Bu Nita, masih ingat untuk datang? Udah saya bilang hari ini ada fashion show. Semua make up artis harus datang tepat waktu. Ini jam berapa? Maaf, Bu Nita. Saya salah lihat kalender. Saya pikir acaranya besok. Udah cepetan sana. Modelnya sudah nungguin dari tadi. Ya, Bu. Makasih ya. Selamat siang. Siap di makeup? Sasi? Riri? Lo sekarang jadi makeup artis? Ya, gini deh. Gue kursus makeup kilat sama Bu Nita, terus makeup gue bagus. Ya udah, gue langsung direkrut deh. Oh, pantesan ya, selama setahun ini gue nggak pernah liat lo di kampus. Terus sekarang lo kuliah di mana? Itu nggak penting. Sekarang gimana? Udah siap di makeup? Kalau gitu gue ke toilet dulu ya. Oh gitu. Oh iya deh, silakan saya. Nita, ya. Saya bisa kan minta makeup artist yang baru? Masa sih saya dikasih makeup artist yang baru belajar 4 bulan? Tapi Sasi itu adalah salah satu makeup artist terbaik saya loh, Mbak Riri. Gak cuma bisa makeup, dia juga bisa hairstyling. Pengalamannya sudah 1 tahun. Bu Nita, saya minta makeup artist yang baru. Kalian nyanyi di acara show gue kan? Dari mana dia tahu gue ada di sini? Bawa bodyguard segala lagi. Oh ya, Do. Terus kapan nih kita jalan bareng lagi? Ternyata muka lo biasa aja ya. Kalau lagi di makeup.
Nama dulu. Mau kemana, Ri? Toilet. Lagi. Ngapain di sini? Aduh, Mbak Nune. Makeup. Mbak, Mbak, saya minta maaf ya, Mbak. Tadi saya nggak lihat, Mbak. Saya nggak sengaja. Duh. Teleponin ambulans tuh. Kak Sesi? Din, kamu kok belum tidur sih? Kakak, tau gak sih kak? Ternyata batik klasik sama batik pesisir itu beda loh kak. Bedanya itu dari warnanya. Kalau batik pesisir itu banyaknya corak itu warna hijau sama merah. Dan adanya juga di Cirebon atau di pesisir lainnya gitu. Oh gitu ya? Iya. Kamu dari mana aja sih, Sas? Malam-malam gini baru pulang. Emang kuliah ada yang sampai malam begini ya, Sas? Itu, Pak. Tadi Sas sih soalnya ada kelompok belajar di kampus, Pak. Jadi pulang malam deh. Vin, kamu tahu nggak? Tadi kakak ketemu siapa? Ketemu siapa, coba? Ketemu The Durance. Hah? Yang bener, Kak? Wah, keren gak, Kak? Kalau yang namanya Jamie itu ganteng banget. Tapi kalau yang namanya Aldo, ih, biasa banget. Coba aja Vina bisa lihat ya, Kak. Vina pengen banget lihat muka The Durance langsung. Vina juga udah lama gak lihat muka papa sama muka kakak. Tapi biarin deh, kan Vina masih bisa dengar dan Vina masih bisa melakukan hal yang lainnya. Gini, Vin. Besok kamu papa beliin kaset The Durance yang terbaru, gimana? Beneran, Pak? Iya. Yes. Wah, asik. Makasih ya, Pak. Pak, Sasi juga dong. Sasi mau posternya, Pak. Kamu nih ikut-ikut aja, kamu kan udah gede. Saya kan suka juga. Iya. Vin, nanti di rumah nenek di Garut, kamu bisa lihat sapi, kambing, pokoknya segala macam. Wah, asik dong, Kak. Nanti kita kalau udah sampai sana, kita naik sapi ya, Vin? Emangnya kakak berani ya? Kakak kamu tuh gaya aja mau naik sapi sama kucing aja dia takut. Ih, papa, orang sekarang aku udah berani kok. Udah, mendingan sekarang kalian tidur. Jadi sampai sana badannya fit. Udah tidur. Eh, ada apa tuh? Saya Sasi, anak Pak Baskoro. Maaf, dengan sangat menyesal saya harus memberitahukan hal ini. Bahwa kaki Bapak Anda yang sebelah kanan tidak dapat berfungsi lagi dengan baik. Dan Vina tidak bisa melihat lagi. Karena kecelakaan itu telah merusak indera penglihatannya. Gak mungkin, dokter. Vina gak boleh buta.
harusnya aku yang buta, bukan Vina. Mau gak? Enggak lah, Do. Gue gak gila kebersihan kayak lo. Do, lo kenapa gak ikutan nyumbang sih? Dikit doang. Gak bakal ngebuat lo miskin. Iya benar, abis itu makin banyak orang yang mau teman sama gue bukan karena tulus, tapi karena ya ada maunya, lo tau sendiri lah. Ya udah. Eh, itu apa? Masuk makeup artist kita gimana? Kayaknya kita harus cari penggantinya deh. Soalnya tangannya dia patah. Halo. Halo, Sasi. Make up artist The Duren tangannya patah. Make up artist itu bilang sama saya agar kamu bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Jadi kamu harus menggantikan dia. Bagaimana, Sasi? Pak, tolong dong, Pak. Kasih lewat dong, kasih lewat. Kasih lewat ya, kasih lewat ya. Dalam bulan ini, kalian ada puluhan tawaran manggung. Bahkan sampai ke Singapura. Cucu enek. Itu artinya kita bakal menjadi miliuner baru. Oh ya, sebentar lagi kalian akan bertemu dengan media. Jadi sebaiknya kalian berdua istirahat aja dulu ya. Oke. Hai. Hai. Hai, darling. Apa kabar? Baik. Kenapa, bro? Dia ngapain kesini? Lah, dia kan nyanyi dulu lagu di album kita. Iya, saya Sasi. Saya punya KTP kok. Oh, ya udah Pak ya, tinggalin aja ya. Siapa? Jim. Kenapa lagi, bro? Jim, gue lagi mimpi kan? Si Flamingo tuh jadi makeup artist berdedurans. Ya terus kenapa? Ya cewek yang bertanggung jawab yang udah bikin mobil gue baret, ha? Magic glue. Magic glue. Ini pertama kalinya The Durens membawakan dua buah lagu bersama Riri. Mengapa kalian memilih Riri? Ya itu karena Riri punya kualitas vokal yang bagus yang bisa ngimbangin The Durens. Itu aja sih. Tapi bukannya kalian memiliki hubungan yang khusus? Banyak gosip yang beredar kalau kalian ada something spesial. Iya, memang selama ini kita... Nah, jadi antara gue dan Riri itu gak ada apa-apa. Kita tuh cuma teman biasa, gak lebih kok. Kayaknya proyek kami jauh lebih penting deh daripada urusan pribadi kami.
Oh ya, ada satu lagi. Thanks ya, Do, buat kerja sama kita. Gila tuh cewek. Kita tau malu banget sih. Ya, namanya juga cewek gitu. Mana? Lu masih berani nampaknya muka di sini? Duh, soal yang tadi, gue bener-bener minta maaf. Gue gak sengaja. Sekarang gue udah pesenin kalian makanan. Kalian berdua pasti lapar kan? Nih, dimakan dulu. Habis bikin salah, lo coba baik-baikin gue. Gue tadi bener-bener gak sengaja. Gue gak lihat tadi botol yang gue ambil salah. Maafin gue ya. Ya udah, Do. Lagi pula rambut tuh gak apa-apa kan? Dimakan aja. Gak lapar lo. Guys, udah siap? Jangan lupa, malam ini kalian mesti tampil di playlist. Iya, Mas. Nasi goreng apa? Nasi goreng daging pakai udang. What? Udangnya cuma sedikit kok. Ya, tetap aja alergi. Oh, my. Oh, sorry. Coba sini gue. Sas, jangan pegang gue. Untuk bisa cuma bikin kacau ya. Mulai dari mobil gue, terus bikin makeup artis gue tangannya patah, terus akhirnya rambut gue, terus sekarang celakain gue. Lu tuh membawa sial. Udah. Kalau kayak gini, gue quit aja. Udah gak sanggup. Makasih ya. Sas. Do, lu tuh... Ini badan gue gatel! Sas. Sasi. Jim. Omongan Aldo tadi gak usah kamu masukin ke hati ya. Dia itu orang yang emang gila kebersihan. Jadi sekali kesentuh sama orang, bisa fake out. Tapi dia bener kok. Aku emang selalu bikin kacau semuanya. Aku emang pembawa sial. Sas, jangan mikir kayak gitu dong. Jangan cuma gara-gara omongannya Aldo, kamu nyerah dan quit. Bukannya kamu suka sama makeup artis. Nah, kalau kayak gitu jangan nyerah cuma gara-gara omongan Aldo. Ya udah, kalau kayak gitu, besok di Durance ada pemotretan. Kamu saya tunggu di apartemen Aldo. Jam 7. Oke. Okay. Jam segini belum datang, teleponnya mati lagi. Mana si Flamingo? Lu yakin emang sih mau kerja, ha? Di
Iya, gue yakin. Tuh kalau gini caranya sih kita bisa telat. Lo tau nggak? Kru sama fotografer udah nyampe di lokasi. Waktu adalah uang, Jem. Uang. Gini aja deh, Mas Heri. Mendingan cari makeup artist yang lain aja. Apain sih dibuat ribet? Pak. Vina nggak apa-apa kan, Pak? Dokter bilang sih lukanya cukup parah karena kena air panas, Sas. Kasihan adik kamu, Sas. Dia kehilangan penglihatannya. Dan sekarang... Vina. Miss Call. Ya, halo, Sas. Kamu sekarang ada di mana? Aku lagi di rumah sakit. Sorry ya, aku telat. Semalam adik aku kecelakaan. Oh ya? Terus gimana? Tapi kamu tenang aja. Aku kesana sekarang kok. Aku pasti bertanggung jawab. Eh, saya sigel gadungan. Lu cepetan nyusul ke Ancol atau gak usah kerja sama sekali. Sas, kamu punya Walkman nggak? Papa mau puterin lagunya di Duren buat Vina. Biar dia seneng, Sas. Iya, iya. Gue udah on the way kok. Bentar lagi nyampe. Sakit. Iya, iya, oke, see you. Bro, kenapa sih di cover album kita mesti ada tuh cewek? Ilfil gila gue. Terus itu siapa namanya? Flamingo mana? Kita beneran nyampe. Iya, tadi sih juga telepon. Oh, tuh. Sorry ya, gue udah kesini secepat gue bisa, tapi gue... Sas, kenapa kamu? Sas, Do! Maaf, kamu gak apa-apa, Sas. Do, gak apa-apa kan, Do? Sas. Seneng ya dicium sama Aldo? Hah? Ya enggak lah. Tenang, Sa. Semua orang tahu kok kejadiannya. Kamu gak sengaja kan? Ya udah, cheer up. Jangan stres gitu. Iya, Jem. Makasih ya. Wow. Gue gak nyangka ya, Sas. Ternyata lo serakah juga. Lo mau dapetin Aldo sama Jamie dua-duanya. Enggak kali. Sasi? Cepet makeupin si di Durian. Iya, Mas Heri. Saya ambil perlengkapan dulu ya.
apa segala macam dan bla 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 bla, tapi endingnya kan tetap aja minta tolong. Do, asal lo tahu ya, gue itu kesini emang karena gue tanggung jawab sama kerjaan gue sebagai makeup artist. Gue juga mau minta tolong sama kalian supaya datang ke rumah sakit jenguk adik gue yang luka parah. Dia tuh ngefans banget sama kalian. Mungkin kalau kalian datang dia bisa terhibur. Tapi kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa kok. Ya lu pikir kita bakal buat acara amal untuk datang tempat adik lu, ha? Duh, nggak ada salahnya kan kita jengukin adik Sasi bentar. Ya lu kalau misalnya mau kesana sendiri ya lu pergi aja, lu gak usah ajak-ajak gue. Gue mau jadi korban Flamingo Rese si Sigel ini lagi. Lu tuh cuma... Apa? Pembawa sial? Iya, emang gue pembawa sial. Gue udah bikin lo susah kan? Gue udah ngerusakin mobil lo, gue udah ngancurin rambut lo. Emang gue pembawa sial, Do? Emang? Gue juga pembawa sial di keluarga gue. Gue udah bikin mata adik gue buta, gue udah bikin kaki bokap gue pincang. Emang gue pembawa sial? Tapi gue cuma minta ke kalian supaya ngejenguk adik gue yang luka parah di rumah sakit. Tapi kalau kalian gak mau, gak apa-apa kok. Gue emang gak pernah expect sama cowok kayak lo. Sas! Dulu tuh keterlaluan ya. Sasi! 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 Dengerin saya dulu. Apa benar yang tadi kamu bilang soal papa kamu sama adik kamu? Jadi waktu itu, kita sekeluarga kecelakaan bus. Sas! Itu kan kecelakaan. Jadi bukan salah kamu. Gak bener kalau kamu gue sial. Ya udah. Gimana kalau sekarang saya yang jenguk adik kamu? Thanks ya, Do. Lo mau nganterin gue pulang. Terpaksa. Oh ya, Do. Kayaknya lo mesti hati-hati deh sama Sesi. Karena kalau menurut gue, dia jadi makeup artist lo sama Jamie itu karena pasti ada maunya. Do, lo tuh kenapa sih dari tadi gue tanya diam terus? Pokoknya, nanti kita berhenti di restoran depan, kita makan dulu ya. Turun, Ri. Kok berhenti? Ya kan tadi lu bilang lu mau ke restoran sebelah situ. Sekarang kan lagi apa ya? Siapa kesini? Sas, kamu kemana aja sih seharian? Janjinya kan cuma sebentar. Sorry, Pak. Sio. Halo, Vina. Kak, itu suaranya mirip Jamie the Durance deh. Iya sayang, bener. Tadi itu kakak ketemu sama teman kuliah kakak. Terus udah gitu, kakak minta tolong supaya The Durance bisa kesini. Ternyata Kak Jimmy baik banget mau kesini. Teman kuliah. Oh iya kak, Kak Aldo juga datang kan? Kak Aldo, dia enggak. Dua musim telah berlalu, cukup banyak hari yang telah kita lalui. Tak ada sedikit pun jua mampu mengusik rasa bosanku.
saat kita tertawa berdua, juga dikala kita menangis bersama, menjadi kenangan terindah yang tak akan mungkin dapat ku lupakan. Dan saat ku ingkari arti hadirmu di sini, selalu menemani walau aku jatuh. Harapi segala rintangan, apapun aku mampu jika bersamamu. Dan saat ku ingkari arti hadirmu di sini, selalu menemani walau aku jatuh. Harapi segala rintangan, apapun aku mampu jika bersamamu. Jika bersamamu. Duh, Jim, makasih ya kalian udah mau datang. By the way, Do, kenapa lo sekarang berubah pikiran? Itu gak penting. Yang penting sekarang gue datang. Ya kan? Sas? Ya? Kamu tadi kenapa bohong ke papa kamu? Kenapa gak kamu bilang aja kalau kamu makeup artist kita? Jim, soalnya papaku itu gak tahu kalau misalnya aku kerja jadi makeup artist. Papaku itu taunya aku kuliah. Kok gitu? Karena aku gak mau buang-buang uang papaku. Jadi semua uang yang papaku kasih buat aku kuliah, aku tabungin buat supaya Vina bisa operasi mata. Tapi berhenti kuliah itu tindakan bodoh. Abis gimana ya, aku kuliah atau enggak, sekarang buat aku udah gak penting lagi. Yang penting buat aku, masa depan adik aku, supaya dia bisa ngeliat lagi. Ya udah, kalau emang itu yang kamu anggap terbaik, saya dukung kok. Makasih ya, Jim. Oh ya, Do. Gue tahu gue emang udah sering salah. Gue sering bikin lu sial. Jadi gue sekarang gak masalah kalau misalnya lu mau pecat gue atau... Besok pagi, jam 10 gue tunggu lu di apartemen gue. Awas kalau telat. Lucu banget. Nangin. Wah, kamu kelihatannya lapar. Pasti kamu jarang dikasih makan sama bos kamu ya. Aku kasih makan. Tenang aja. Sorry. Itu
bukan makanan ikan. Itu obat. Makanan tuh yang sebelah kanan. Gua nggak lihat tadi. Gak bisa baca lo ya. Tiap kamar jangan lupa disapu. Harusnya sih gue suruh beresin taman. Sama masak kali ya. Itu sebagai hukuman atas kematian ikan mas koki gue. Sorry ya. Oh, sorry oke. Okay? Tiap hari ketemu sama lo cuma bisa bilang sorry ya. Nyuruh gue kesini pagi-pagi buat apa sih? Buat dimarahin doang? Ya bukannya gitu sih sebenarnya. Gue tuh sebenarnya mau ngasih lihat lu contoh-contoh style rambut yang gue mau. Ya terus di situ juga banyak variasi makeup yang bagus. Wow. Hukuman namanya kalau gue bantuin lu. Lupa, ikan koki gue mati tragis gara-gara lu. Aduh, iya. Tapi emang segitu mahalnya ikan koki. Sampai-sampai gue mesti bawain barang lu sebanyak ini. Nyapu, ngepel, capek tau. Enggak, murah kok. Murah? Terus lu kenapa sampai segininya? Terus kenapa lu mau? Nyalain kalian otak dipakai. Ya udah kalau gitu nih lu buat aja sendiri. Kenapa lu doh? Ya menurut lu mata gua kenapa nih? Hah? Kedut-kedut. Sakit bego. Beneran. Kan tadi gak kena. Lu kok gak kena jadi kena apa nih? Eh? Sorry Do, sorry. Sorry. Kita ke rumah sakit aja ya. Ayo gue anterin. Eps. Lu lupa. Jam berapa yang gue? Eh lu tau gak sih kalau bercanda lu gak lucu? Tadi korban bahagia lo kena mata gua, terus sekarang kornea gua rusak, terus mata gua buta, lo mau tanggung jawab, Pak? Itu kan sasi. Aldo. Yang bener dong. Lo bisa gak bawa motor? Kok Aldo meluk sasi sih? Thank you.
suara apa? Cuma iritasi. Lo tuh... Sorry. Tuh kan? Ngomongnya sorry lagi. Please stop say sorry, oke? Kalau sama terus, aku bisa apa ya? Sial. Ya enggak, kan gue ngomong kalau bawa sial. Kemarin tuh gue cuma salah ngomong lagi. Yaudah sekarang anterin gue pulang. Aduh, motornya rusak. Phone Jimmy suruh jemput. Kasih kecil doang. Ini pasti gara-gara lo kan? Minggu depan kan kita syuting video klip. Terus kalau mata lo kayak gitu? Ya ntar juga sembuh. Jim, lo anterin Sasi pulang ya. Biar gue mau urus motornya. Gue sih oke-oke aja. Tapi lo gak apa-apa gak gue antar? Duh, motornya biar gue yang urus aja, lo gak usah. Kalau gue suruh pulang, ya pulang. Di sana, Jim pasti bakal nganterin dengan selamat. Jim, anterin ya. Oke. Gak apa-apa nih. Sorry, tadi gue ada janji buat benerin motornya Sasi. Vin, kamu tahu kan, kakak percaya banget sama yang namanya pertanda. Kamu inget kan? Semua pertanda yang kakak kasih tahu ke kamu tentang Jamie? Iya kak, aku masih ingat tentang kak Jamie pakai baju yang warnanya sama kayak kakak. Udah gitu, kak Jamie sering nolong kakak. Itu pertandanya kan kak? Ya gitu deh. Tapi gimana ya kalau pertanda yang terjadi itu malah kakak nabrak mobilnya, terus kakak muntah di bajunya. Terus kakak ngerusakin rambutnya, kakak ngebunuh ikan kokinya, terus kakak salah kasih makanan sampai dia alergi. Oh ya kak, kalau itu sih bukan pertanda jodoh, tapi pertanda...
Oh my God. Baik. Makasih, Mas. Jem, lo suka sama Sesi ya? Menurut gue, maksudnya lo ada perasaan apa gitu sama dia? Apa yang saya rasain ke Sesi, saya rasa bukan urusan kamu. Oh ya jelas itu urusan gue. Karena gue udah ngerasa kalau Aldo tuh punya feeling sama dia. Iya, itu haknya Aldo. Gini ya, gue ngomong kayak gini bukan karena gue suka sama Aldo. Ya, tapi karena gue ngerasa lo tuh cowok baik. Dan menurut gue juga lo udah terlalu banyak ngalah sama Aldo. Dan menurut gue, Sesi juga suka kok sama lo. Kamu tau dari mana? Ya, feeling sesama perempuan. Emangnya lo mau nanti Sasi keburu diambil Aldo? Dan menurut gue, mendingan lo cepet-cepet deh tembak Sesi. Ntar keburu diambil Aldo. Ya. Sas? Ya, Jen? Besok malam, kalau saya ajak makan bareng di hotel, bisa. Sorry, Jem. Tapi bulan ini tuh uang aku lagi kepres banget sama... Saya yang traktir. Oh, kamu yang traktir. Ya... Oke, boleh. Yaudah, kalau gitu besok malam saya tunggu ya. Jam 7. Lihat aja, gue gak bakal kalah dari si Sesi. Riri, lagi ngapain, Ri? Aku lagi nyari aksesoris Om buat syuting. Oh, bagus deh. Karir kamu semakin sukses ya. Mudah-mudahan kuliah kamu juga sukses ya, Ri ya. Riri, tolong sering-sering nasihatin Sasi dong supaya dia rajin belajar. Ya, supaya kuliahnya juga lancar lah. Sesi masih kuliah. Dia sama kamu satu kampus kan? Om gak nyangka loh, Ri. Dulu orang tua kamu sama Om berteman. Terus kita juga satu kampus. Sekarang anaknya sama anak Om berteman dan satu kampus juga. Eh, Flamingo. Ini kan udah siang, gila. Kerjaan lo tidur aja, mentang-mentang hari ini libur. Loh, kok lo tau nomor gue? Kenapa? Salah kalau gue punya nomor lo. Ya kan gue bos lo. Ya udah gini aja deh, gak usah ribet. Pokoknya ntar malam gue tunggu lo jam 7 di Ancol. Ada apa ya? Ya kalau gue suruh dateng, ya dateng aja. Gak usah bawel kali. Anyway, gue bisa jemput lo ya. See you there. Matiin, belum selesai. Kurang asem si Flamingo. Masa gue disuruh nunggu? Harusnya dia yang nungguin gue. Ada hal penting yang mau gue omongin sama lo. Lo mau bilang apa? Gue tahu rahasianya Sasi. Dan gue yakin, lo juga pasti tahu kan?
kalau Sasi itu bohong sama bokapnya kalau dia itu kuliah. Tapi ternyata dia cuma kursus make up. Terus jadi make up artis. Terus tujuan lu ngomong ini apa? Hah? Gimana ya? Kalau sampai bokapnya tahu, kalau gue bilangin lu gak usah ngomong sama bokapnya. Lu gak ngerti apa-apa, Ri. So just leave it and mind your problem, oke? Okay? Oh. Lu tenang aja. Gue gak akan bilang-bilang kok. Asal lo mau jadi pacar gue. Tar dulu deh ya, gak apa-apa kan? Oke. So, gimana? Ini namanya pemerasan. Gue gak peduli. Yes or no? Kamu ada di mana? Kok suaranya kamu ada something wrong ya? Gak apa-apa, Jim. Aku baik-baik aja kok. Makasih ya. Oh ya, aku harus tutup teleponnya nih. Soalnya aku lagi mau jalan pulang. Sorry ya, dah. Puas? Enggak. Terus maksud lo apa? Gue udah ngelakuin semua yang lo mau, bukan? Iya. Tapi justru itu yang bikin gue kecewa, Do. Seorang Aldo yang gak pernah mau dipaksa, yang selalu berbuat dengan apa yang dia mau, yang gak pernah mau berkorban buat orang lain. Dan sekarang, dia mau berkorban buat Sasi. Gue gak nyangka, Do. Lo bener-bener bikin hati gue sakit. Kita putus. Jamie, kok lo udah di sini? Saya khawatir sama kamu. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Thanks ya. Kamu pasti lupa ya. Kita ada janji dinner malam ini. Iya.
Ya ampun. Lupa, lupa, lupa. Sorry. Gue malah ke... Gue malah ketemu sama Aldo. Karena dia ngajakin gue dinner juga. Apa itu yang buat lo sedih, Sas? Jem, Aldo jadian sama Riri. Gue pikir dia ngajakin gue dinner karena dia emang beneran suka sama gue. Tapi ternyata dia cuma mau ngasih tahu kalau dia berjadian sama Riri. Sas. Dan yang begonya lagi, gue sekarang malah sedih. Emang gue siapanya? Aldo itu kan jahat, nyebelin, rese. Papa belum tidur. Jadi barang-barang itu yang kamu bawa kalau pergi kuliah, Sas? Jawab pertanyaan Papa, Sasi. Sejak kapan kamu berhenti kuliah? Sejak kapan kamu mulai kursus make up? Tahun lalu, Pak. Jadi selama ini kamu hambur-hamburin uang kuliah yang Papa kasih hanya untuk kursus make up dan juga hura-hura. Papa nggak ngelarang kamu jadi make up artis, Sasi. Yang jadi masalah sekarang adalah kamu udah bohongin Papa sama Vina. Nggak ngambur-ngamburin uang Papa. Semua uang yang Papa kasih ke Sasi, semuanya Sasi tabung, Pak. Sasi cuma pakai sedikit buat les makeup. Karena Sasi ngelakuin ini supaya adik Sasi bisa ngeliat lagi, Pak. Makanya Sasi butuh uang tambahan yang Sasi kumpulin sedikit demi sedikit buat bayar operasi matanya Vina, Pak. Karena Vina udah banyak berkorban buat Sasi. Sekarang waktunya Sasi korbanin diri Sasi buat Vina, Pak. Papa tahu, Sas. Tapi dari dulu kan cita-cita kamu mau jadi guru bahasa Inggris. Pak. Sasi mau jadi apa terserah. Yang penting Vina bisa lihat lagi, Pak. Yang penting Vina punya masa depan yang bisa... Kak, kalau kakak nggak kuliah gara-gara aku, mendingan aku nggak usah lihat lagi aja. Daripada semuanya jadi beban. Vin, kakak... Lagian kata siapa aku buta dan nggak punya masa depan, Kak? Vina masih bisa nyanyi, membaca dengan huruf Braille. Dan sekarang, aku bisa ngarang lagu, Kak. Vina mohon sama Papa dan Sesi, jangan kebutuhan Vina ini menjadi beban. Anggap aja semua ini berkah. Iya. Vin, maafin Kak Sasi ya. Kak Sasi gak pernah mikir kayak kamu.
gila lu ya. Lu yang gila dong. Buat apa lo jadi saksi cuma buat ngeliat lo jadian sama Riri? Hah? Lu gak tau ya sebenarnya dia, lu gak usah ikut campur. Lagian apa hubungannya gue jadian sama Riri dengan saksi ya? Bukannya dia suka sama lu. Lu suka sama saksi kan? Iya, gue suka sama saksi. Dan gue gak suka dia. Gak usah nunjuk gue. Apa? Gue ingetin ya. Jangan pernah ganggu dia lagi. Ngerti lo? Apalagi? Satu lagi. Gue gak bisa kerja sama orang kayak lo. Gue keluar dari Durant sekarang. Kasasi. Iya, ayo duduk. Kak, Vina seneng banget deh. Sekarang kakak balik kuliah lagi. Kakak juga seneng, Vin. Keren banget lagi. Kamu tahu nggak, nanti kalau misalnya kakak udah lulus kuliah, kakak kan kerjanya bisa merangkap. Jadi guru bahasa Inggris sekaligus makeup artist. Keren banget kan? Wah, keren banget, Kak. Hey, jumpa lagi dengan saya Leonita Kaya, tentunya dalam program acara Rawa-Rawa. Dan gosip kita terpanas minggu ini adalah datang dari kelompok musik The Durance. Nah, ini denger-denger kabar gosipnya yang terpanas, yaitu Jamie akan hengkang atau keluar dari Duduran. Lu serius dong? Lu yakin mau mundurin diri? Aduh, lu gimana sih? Jamie bilang dia mau keluar. Kalau gitu bisa hancur ya Duduran. Hancur juga gua. Gua serius. Dengan gua resign, Jamie bakal tetap bertahan di Duduran. Lu tinggal cari pengganti gua aja, Mas. Kenapa mesti gitu? Ya, Jimmy tuh lebih pantas dibanding gue. Dia satu-satunya sahabat gue. Tapi gue udah ngecewain dia. Dia benar. Dia benar banget. Dia tuh gak pantas kerja sama orang egois kayak gue. Durant bakal punya masa depan yang lebih baik dengan Jimmy. Tapi kenapa, Jem? Maksud aku kan, kamu sama Aldo tuh udah kompak banget. Sama-sama berbakat. Udah klop banget. Tadinya saya berpikir seperti itu juga. Tapi ternyata saya nggak bisa kerja sama orang yang egois. Emosi. Mau menang sendiri. Dan yang paling saya nggak suka adalah dia udah mainin kamu. Jadi ini ada hubungannya sama aku? Saya nggak suka sama orang yang jahat sama kamu. Soalnya saya itu sayang sama kamu. Makasih ya, Jim. Coba kalau misalnya kamu ngomongnya dari awal kita ketemu, pasti aku loh. Aku bakal pingsan kali karena kesenangan. Karena aku tuh percaya banget sama pertanda-pertanda yang bikin kita jadi dekat.
Hayde, apa kabar? Mau kemana? Bukan urusan lo. Gue dengar-dengar Jamie mau keluar ya dari The Durance. Terus lo gimana? Lo masih di The Durance kan? Lo udah cari penggantinya? Mulai hari ini lo dipecat jadi makeup artist The Durance. Dan mulai hari ini juga, gue ketemu tau putusan lagi sama lo. Lo tuh kenapa sih? Setiap apa-apa yang gue lakuin di mata lo selalu salah. Kemarin lo suruh gue datang jauh-jauh ke Ancol buat apa? Buat ngeliat lo pelukan sama Riri, jadian sama Riri. Gue gak marah sama lo. Dan setiap gue ngelakuin kesalahan, selalu apapun yang bikin lo kesel, lo selalu marah sama gue. Gue juga terima, gue gak marah balik sama lo. Dan sekarang gue minta lo jangan marah dong sama gue. Karena gue cuma mau nunjukin kalau gue care sama The Durance. Kenapa? Kalau gak ada The Durance bakal kehilang kerjaan gitu? Bukan dong. Gue itu kesini karena gue mau bilang. Iya, gue tau lo suka sama Jamie. Ya udah, gak apa-apa, gak masalah buat gue. Mendingan lo pulang. Beres-beres. Aldo kemana? Pergi. Emang dia nggak bilang sama lo kalau dia mau pindahan? Habis ngundurin diri, dia bilang dia mau pindahan ke Bali. Aku lo bilang? Aldo ngundurin diri. Ntar lo, bukannya gue yang bilang mau keluar, kok jadi Aldo? Tuh kan, lo berdua bikin gue pusing. Yang satu bilang mau keluar, yang satu bilang dia yang mau keluar. Justru dia bilang, lu lebih pantas tetap di Durance daripada dia. Aldo bilang gitu, Mas. Yes, bro. Gua juga gak ngerti kenapa. Tapi kayaknya dia care banget sama lu. Sampai dia mengorbankan tempat dia buat lu. Siapa berkorban buat siapa? Aldo mana? Oh, iya. Gue dengar katanya dia mau keluar dari The Durance. Bukannya itu lo? Yang keluar tuh Aldo. Demi Jamie. Demi masa depan Durance. Gitu katanya. Oh. Jadi sekarang dia menjadi pahlawan. Pantesan aja waktu itu dia memutusin buat pacaran sama gue. Ternyata cuman buat nutupin rahasianya Sesi. Apa lo bilang? Lo bilang apa tadi? Hei. Semua ngapain rame-rame di sini? Gua mau diganggu. Duh. Lo ngapain ngelakuin semua ini? Boleh gak? Gua bicara berdua sama Jimmy.
apa lo jatuh cinta sama Sasi, Do? Iya, Do. Sampai cinta itu merubah lo jadi kayak gini. Sampai bahkan lo rela keluar dari The Durance buat gue. Ya, yeah, I think... kalau emang care sama seorang, lo rela ngelakuin apa aja untuk dia. Kalau gitu, gue saranin lo batalin semuanya, Do. Karena kalau lo pindah ke Bali, Sasi pasti akan sedih. Do, Sasi itu juga cinta sama lo. Dia nolak gua kemarin. Dia bilang dia patah hati waktu ngeliat lo sama Riri. Dia gak mau bikin The Durance hancur. Dia... apa sih? Udah. Mas Heri gak perlu pusing lagi. Mulai hari ini, gue balik ke The Durance. Permisi. Masuk. Vina. Ini Kak Aldo. Kak Aldo. Iya, kamu tahu Kak Sasi di mana? Tadi Kak Sasi pergi. Pas dia balik, kayaknya lagi sedih. Udah gitu pergi lagi deh. Kamu tahu dia kemana? Biasanya sih ada salah satu tempat yang Kak Sasi suka datang kalau misalnya lagi sedih. Gue tuh sebenarnya mau bilang sama lo kalau gue sama Riri tuh gak ada apa-apa. Kita gak pacaran, kita cuma teman biasa ya, gak lebih. Dia bilang sama gue dia mau ngadu sama bokap lo kalau lo sebenarnya udah gak kuliah. Dan gue mau kemana-mana sama lo, jadi ya... ya, gue tuh gak ngerti dan gue sebenarnya tuh gak setuju kalau pacaran sama dia. Dan gue gak mau aja, jadi sebenarnya... Meskipun lo tolol. Tolol? Emang lo pinter? Ya iyalah, gue pinter. Orang gue sexy girl. Buset deh, masih ngaku-ngaku sexy girl. Dengar ya, you are not my sexy girl. Tapi satu-satunya orang yang gue sayang. Thank you.
Gak jadi, Deng. You my jorok, girl. Kenapa? Ya iya, barusan lo ngupil gitu. Kan jorok. Do, ini tuh justru kebersihan. Karena gue lagi ngebersihin hidung gue, lagi ngupil. Ya maksudnya kan lo bisa ngebersihin kamar mandi gak di sini juga ya. Ya tadi kan gue seneng banget, jadi ya lo ngerti lah, kita sama-sama udah gede. Terus tiba-tiba lo masa ngupil gitu aja. Orang ini bersih kok, ini kan namanya jaga kebersihan. Iya, gak ada apa-apa. Jorok-jorok. Ya, gue gak mau.